Selamat malam Wadya Balat, bersama Rara Putri di Info Burinyai, info yang terpercaya dan mendunia. Info kali ini datang dari Sending Organization LPK Sekai Mustika, sebuah lembaga pengirim pemagangan ke Jepang yang berlokasi di Kabupaten Bandung, di mana lembaga tersebut kembali memberangkatkan 32 peserta magang untuk bekerja di negara Jepang. Reporter kami Den Jaya akan segera menyampaikan info selanjutnya untuk Anda dari kawasan langit LPK Sekai Mustika, Jalan Talun Kampung Ranca Kendal Bojongloa, Kecamatan Ranca Ekek, Kabupaten Bandung. Silahkan Den Jaya. Terus nanti kan ada pemantapan sebelum ke Jepang ya. Sampai 6 bulan. Nanti di bulan 5 Sacho juga akan datang ke Bandung ke training center. Tolong bahasanya ditingkatkan ya. Oke ya. Siap. Rara Putri dan Wadya Balat Info Burinyai, ya, benar sekali. Sending Organization atau Lembaga Pengirim Pemagangan ke Jepang, LPK Sekai Mustika, kembali melakukan wawancara pemagang Jepang untuk perusahaan terbesar pengolahan makanan di Echiken, Nagoya. Dari 90 peserta yang diwawancara oleh user, berhasil lulus 32 peserta, diantaranya perempuan 24 peserta, dan laki-laki 8 peserta. Wawancara seleksi pemagangan tersebut dilakukan pada tanggal 4 dan tanggal 5 Februari 2024 di Aula Hotel Mercure Pantai Indah Kapuk. Perusahaan yang menerima pemagangan tersebut adalah Mekyuko LTD, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan makanan di Prefektur Aichi, Jepang. Dari 90 siswa Sending Organization LPK Sekai Mustika yang mengikuti wawancara, akhirnya terpilih 32 orang. Mereka akan berangkat ke Jepang pada bulan Agustus tahun ini dengan visa magang. Siswa Sending Organization LPK Sekai Mustika, semuanya luar biasa, baik sikap, postur tubuh, bahasa Jepangnya bagus semua, dan kami kesulitan untuk memilih mereka, karena semuanya bagus dan berkualitas, kata Yamamoto Takahiro Sacho dari perusahaan Mekyuko LTD. Sending Organization LPK Sekai Mustika merupakan salah satu lembaga pengirim pemagangan ke Jepang yang berlokasi di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Lembaga ini telah berhasil memberangkatkan banyak pemagang ke Jepang. Kami akan terus meningkatkan jumlah wawancara, sehingga lebih banyak siswa Sending Organization LPK Sekai Mustika yang bisa berangkat ke Jepang, kata Indra Mustika, CEO LPK Sekai Mustika, saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat, 9 Februari 2024. Kami juga berharap agar para siswa yang sedang belajar di Sending Organization LPK Sekai Mustika bisa termotivasi dan berusaha sebaik mungkin, baik bahasa Jepang maupun sikap dan mental, agar lebih baik lagi dan bisa berangkat ke Jepang, imbuhnya. Perusahaan ini juga, lanjut Indra, merekrut peserta magang ke Sending Organization LPK Sekai Mustika untuk pertama kalinya, dan rencana perusahaan ini, di bulan Mei tahun 2024, akan mengunjungi atau meninjau peserta yang akan lulus di Training Center LPK Sekai Mustika untuk melihat kemajuan bahasa dan sikap sebelum memasuki negara Jepang, pungkasnya. Wadya Balat Info Burinyai, Sending Organization LPK Sekai Mustika adalah salah satu lembaga pengirim pemagangan ke Jepang yang berlokasi di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Lembaga ini didirikan pada tahun 2019 oleh Indra Mustika, seorang pengusaha muda, yang memiliki pengalaman bekerja di Jepang selama 3 tahun dan 7 tahun di perusahaan Jepang. Sending Organization LPK Sekai Mustika memiliki visi untuk menjadi lembaga pengirim pemagangan ke Jepang yang terpercaya dan berkualitas. Lembaga ini berkomitmen untuk memberikan pelatihan yang terbaik bagi para siswanya, sehingga mereka dapat diterima bekerja di perusahaan-perusahaan Jepang yang ternama. Sending Organization LPK Sekai Mustika menawarkan berbagai macam program pemagangan, mulai dari program magang bidang pengolahan makanan, konstruksi, permesinan, peternakan, pertanian, hingga magang perhotelan. Lembaga ini juga memiliki tim pengajar yang berpengalaman dan profesional, serta fasilitas yang memadai untuk menunjang kegiatan belajar mengajar. Gimana rasanya lulus? Hah? Alhamdulillah ya. Senang banget, mudah-mudahan jadi orang-orang sukses. Dari langit kawasan LPK Sekai Mustika,
Jalan Talun Kampung Ranca Kendal Bojongloa Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung, Den Jaya, reporter Info Burinya yang terpercaya dan mendunia, melaporkan.